Oke, jadi ini tadi mencoba menginstal dua server di VirtualBox, kemudian ternyata ini sudah hampir lebih dari 3 jam atau malah 4 jam ini sebenarnya. Ini saya installnya tadi langsung ke di flash disk ya. Saya coba di flash disk, ternyata lama sekali. Kalau kita lihat di sini nih, servernya dua. Yang satu formatnya FDI, kemudian yang satu formatnya VHD, yang satu VDI, yang satu VHD ini ya, beda. Jadi ternyata sama-sama lama, baik pas waktu copy ataupun ini sudah oke. Masih installing kernel ini sudah hampir 2 jam installing kernelnya, belum proses-proses sebelumnya ini ternyata lama sekali ketika masuk ke flash disk langsung. Jadi nggak recommended ya kalau mau install apa virtual box server di virtual box ke flash disk secara langsung. Kemudian nanti saya akan coba juga menginstalnya di harddisk internal, kemudian export jadi OVA. Setelah jadi OVA, kita akan coba lagi install OVA tersebut di flashdisk. Nanti apa waktunya selisihnya kita akan saya akan coba percobaan sih, uji coba nanti lebih cepat atau installnya sama aja. Kalau di flashdisk sepertinya flash disk saya juga masih sehat. Ini biasa untuk read speednya sama write speednya nggak terlalu rendah karena pakai USB 3 juga, jadi masih bisa antara sekitar 30 Mbps sampai 50 Mbps. Tapi entah kenapa ini untuk membuat file sekitar 3 GB ya, kalau VirtualBox yang server Ubuntu server yang 2004 itu kan nanti hasil jadinya sekitar 3 gigaan. Nah, ini baru dapat 1,2 giga nih virtual disknya. Kalau yang satu yang mulai lebih dulu dia baru dapat 2,2 giga. Ini write speednya di flash disk ternyata rendah banget. Saya belum tahu kenapa, karena ini mungkin teknologinya ini ya pakai apa istilahnya virtualization itu teknologi semacam simulator di hardware kita atau di apa CPU kita. Mungkin karena itu ya, jadi write sama read speednya itu berbeda sama ketika kita menggunakan versi desktop langsung. Oke, sekian dulu. Sementara tidak recommended untuk menginstall apalagi seperti ini ya, saya install langsung dua server ini dalam satu waktu langsung ke USB flash drive atau flash disk. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.